Hai, selamat ke YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, pada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Safawi Rashid mahu tutup mulut pengkritik. Dikritik persembahan agak sendu selepas pulang dari Portimon Lense. Selain kecederaan lutut dialami tonggak Harimau Melaya, Safawi Rashid sebelum ini dilihat hampir menutup peluang bermain untuk kesaingan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di Dubai. Namun pemain Johor Darul Ta'zim itu berkenaan tidak mudah sentap dengan memasang impian, mahu balas semula kritikan dengan mencipta kejutan. Seterusnya membuktikan kehadirannya dalam skuad kebangsaan adalah berbaloi. Pemain yang terkenal dengan kehebatan kaki kirinya itu berkata, perkara utama sekarang ini adalah persaingan untuk merebut kesebelasan utama untuk membantu skuad kebangsaan meraih kejayaan kelak. Safawi yang mula menyertai skuad Harimau Melaya 5 tahun lalu berkata, barisan pemain kali ini adalah yang terbaik pernah disertainya, sekaligus memerlukan keserasian dan kesepahaman untuk menambah rencah dalam pasukan. Saya nak buktikan mampu beraksi dengan baik dan mengikut segala taktika yang diterapkan oleh barisan kejurulatihan. Sudah tentu apabila mengalami kecederaan terutamanya di bahagian lutut akan mengalami masa untuk mengambil masa untuk pulih dan agak sukar mendapatkan prestasi yang terbaik. Dalam pasukan Harimau Melaya, semuanya akan menyokong antara satu sama lain dan pemain lama akan bantu pemain baru saja menyertai pasukan. Mengikut rekod pada tahun 2019, Safawi beraksi cemerlang dalam perlawanan menentang Indonesia apabila menjaringkan 2 gol untuk memastikan Malaysia berada di kedudukan kedua dalam grup G. Safawi juga pemenang bagi anugerah pemain paling bernilai dalam anugerah bola sepak kebangsaan 2019 itu dipinjamkan kelab Portimonense SC berbekalan di Portugal Oktober tahun lalu sebelum kembali ke pangkuan JDT. Pasukan negara bahkan mengharungi 2 aksi pemanasan badan apabila bertemu Kuwait esok dan berlepas ke Manama untuk berdepan Bahrain pada 28 Mei ini. Untuk rekod bagi aksi kelayakan, skuad Harimau Melaya akan bertemu tuan rumah UAE di Stadium Zabil Dubai 3 Jun, diikuti menentang Vietnam di Stadium Al Maktoum 11 Jun dan berdepan Thailand di Stadium Al Maktoum 15 Jun. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.